Welcome back to the Remix 2016. Coba yang ada di studio, mana pendukungnya Wizard? Wow. Rame banget pendukung Wizard ya. Coba mana pendukungnya Wizard tuh? Gimana sih? Oh ya tuh kayak gitu tuh. Keren. Oke. Malam ini Wizard akan tampil membawakan lagu dari Agnes Monica yang berjudul Indah. Nah, FYI guys, lagu ini sendiri pernah mendapatkan Anugerah Musik Indonesia di tahun 2004 dan ternyata lagu ini punya cerita sendiri untuk seorang Wizzy. Penasaran bagaimana penampilan mereka? Langsung saja, ini dia, Wizard. Yang mendapatkan vote tertinggi pertama pilihan pemirsa. Congratulations, Wizard. Kaget sih, kaget banget karena menurut aku pribadi sebenarnya juara satu itu di minggu lalunya lagi ketika Wizzy itu nge-rap dan nyinden. Kerja keras kita terbayarkan akhirnya. Minggu ke-7 ini soundtrack of my life temanya. Lagu yang kita pilih itu Agnes Monica, berjudul Indah. Lagunya bagus banget. Dulu sering banget dengerin lagu ini. Aku sama sekali belum pernah nyanyiin lagu ini dan ini kayak sebuah cita-cita aku juga. Aku pengen banget nge-cover lagunya Agnes Monica yang Indah ini karena sosok Agnes Monica tuh bener-bener jadi idola nih, orang keren banget. Karena ini lebih berbeda menurut gue pribadi. Karena kemarin sempat dapat tantangan. Gue pengen dong bisa nggak dulu keluarin sisi Wizzy-nya yang dark side. Lo ngerasa sepi gak sih di sini? Lo maksudnya ngerasa sepi kenapa? Karena ini benar-benar cuman pure instrumen drums. Ini hal yang baru aja buat gue. Dan gue gak pernah nyoba kayak gini. I don't know whether it's gonna work or not. Pokoknya ada surprise-nya lah. Kau takkan pernah menyesal. Semakin banyak punya satu gadis sangat cantik. Kau indah, ku takkan takut.
yeah, big applause for Wizard. Thank you teman-teman dancer. Keren banget. Silakan Wizzy, Aydra. Wow. Kita dimanjain banget sama koreografi yang panjang dari Wizzy. Tepuk tangan untuk Wizzy dong. Terima kasih. Judges, gimana melihat penampilan dari Wizard malam ini? Aduh, Wizard gini dong baru gokil. Terima kasih. Iya kan maksud gue ini benar-benar menurut gue Wizard meninggal. Beda dari sebelum-sebelumnya. Sih, iya kan benar menurut gue sih. Menurut gue lu benar-benar membuat show yang sangat keren. Dan menurut gue Aydra malam ini lu berhasil banget membuat Wizzy dan musiknya tuh menjadi ibaratnya treatmentnya tuh nakal gitu. Itu yang gue pengen, keren banget. Gue gak pernah ngeliat lo Wizzy sebelumnya bisa keluar kayak dari tadi lu turun, nyanyi. Gue gak bisa ngelepas mata gue dari mata lu karena lu kayak ngerti gak sih? Dalam artian treatmentnya tuh menggoda banget gitu. Kayak wah gila nih cewek mau ngapain lagi gitu ya. Dan menurut gue kayaknya sih, kalau gue sih gue suka banget deh. Ini musiknya, aransemennya bener-bener. Chordnya dibikin jadi dark terus gitu. Ya gue gak tahu lu udah pernah bikin Wobble House atau belum. Gue rasa ini kayak pertama kali mungkin ya karena tau. Wizard bikin Wobble House. Ya makanya gue secara teori ya, secara musikal gitu menurut gue kayaknya ini pertama kali Aydra mencoba untuk keluar dari comfort zone-nya which is menurut gue berhasil. Dan man, bagian tadi di tengahnya patah-patah dance-nya gue suka banget man, gila. Terima kasih. Gokil. Iya gak? Terima kasih. Iya ya, kemarin kan aku sempat komplain kan karena Wizzy karakternya kan kalian memang manis tapi musiknya tuh terlalu kenceng gitu walaupun kamu pengennya memang ekstrim gitu ya. Cuman somehow ini lebih cocok gitu, musiknya mau kenceng tapi attitude-attitude-nya Wizzy dapat banget. Dan ini menurut aku ya, aku paling suka Wizzy Wizard yang ini. Terima kasih. Hey. Ya sama Ti, aku juga paling suka sexy dari seluruh ya, Mas, ya? Wizard yang ini. Maksudnya aku paling Wizzy suka. Kamu tuh keluar loh, karakternya kamu sebenarnya bandel, nakal, seksi. Sorry. Tapi kalau untuk seksi bandel kayak lebih ke Deva kayaknya. Oh, kalau Deva tuh aku suka banget. Kalau itu jangan nanti dia ngerasa ini loh. Deva gak bandel. Deva, kamu Deva tuh nakal, diem aja, man. Kamu diem aja tuh buat aku tuh. Kenapa Ti? Itu capek maksudnya ya. Capek lihat saya, oke terima kasih. Iya. Jadi. Seru ya. Oke, Mas Adi silakan. Di sini ada unsur drama yang menonjol sekali gitu bahwa di remix ini beda dengan pertunjukan musik yang lain dengan acara musik yang lain yang seringkali hanya musik tapi di sini ada korelasi yang sangat kental antara musik dengan gerak dan koreografi konsep dari atas ke bawah kemudian pop kemudian aku menikmati sekali hubungan antara gerakan koreografi Wizzy dengan musiknya itu nyatu banget. Kemudian eksplorasi sound yang dulu pernah aku singgung juga di sekarang Aydra. You did it. Kamu terima kasih, bagus disini. Yeah, you did it. Dan cuma sedikit usul aja satu bahwa tadi pada saat ada punch tertentu yang dajat gitu. Itu kalau aku membayangkan lebih kompleks lagi. Suara komposisi suaranya gitu jadi orkestra hit gitu pam pam lebih tambah sound yang lebih punchy gitu instead of jadi pam pam jadi agak datar di awal tapi dengan konsep rhythm seperti itu kemudian kamu masukkan dengan color yang lebih kaya aku yakin hasilnya akan lebih maksimal. Terima kasih banyak Mas, kita coba di kesempatan lainnya. Jaya. Aydra, biasanya kan sebelum-sebelumnya aku selalu bilang kamu pop, cantik, manis ya. Tapi di sini aku suka banget apalagi di openingnya dikasih kayak scoring movie ala-ala Hans Zimmer gitu. Itu bagus banget idenya dan di sini justru kita semua ini surprise bahwa kamu bisa jadi berubah. Jadi jangan terpatok pada satu konsep aja. Sekarang hari ini kamu benar-benar bisa berubah dan membuat kita benar-benar berempat senang banget. Udah kayak gini terus aja deh. Oke. Kalau yang namanya konsep string. Berani ya? Jaya. Edra, kalau misalnya konsep string gini aja terus. Nah. Main kayak scoring movie aja. Manis tuh udah biasa, ya, manis nih. Gitu loh. Ini ada sedikit masukan buat misalnya ke depan lu mau melakukan lagi koreografi yang patah-patah seperti di tengah gitu. Tadi menurut gue bagus, tapi sebenarnya bisa lebih. Kalau tadi Mas Adi ngomongin tentang kompleks bunyi jeng-jengnya lebih ke string. Kalau gue lebih ke koreografi ya.
Maksudnya bisa Mas misalnya Mas Ringgi kayaknya dulu dancer ya. used to be. Makanya maksudnya gini. Tadi kan sangat-sangat galak banget koreografinya ya. Kalau misalnya Aider bisa lebih buka lagi gitu ya pikirannya, maksudnya wawasannya lu lebih dengerin lagi atau enggak lu mungkin ngelihat Michael Jackson for example or Beyonce. Lu lihat pasti gerakannya tuh dari yang misalnya cek-cek gitu ya kan. Terus detail-detailnya misalnya cek-cek cak cek-cek tanggal misalnya ngusap sak sak sah ses misalnya. Pokoknya kayak gerakan-gerakannya gua enggak bisa ngomong gimana. Bukan dancer tapi detail banget tadi. Iya. Gue gak curiga nih. Pokoknya lu bisa. Makeupnya gimana? Wizzy makeupnya gimana? Wizzy oke. Lebih Deva lebih oke tapi ya. Nah maksudnya gini. Mereka berhasil gak oke. Koreografinya bisa dibikin lebih kompleks lagi gitu. Dengan main sound bunyi di mungkin di badannya Wizzy, di rambutnya atau apa. Dengan efek-efek rambut misalnya dikibas. Atau mungkin tadi ada bunyi tembakan juga keren. Kayak gitu-gitu. Menurut gue sih gitu. Nanti dari music itu si koreografer. Ya dari teman-teman juga dancer dari net pasti akan lebih explore lagi. Tapi mereka berhasil? Berhasil, sangat. Sangat berhasil. Terima kasih judges komentarnya. Nah itu ya, cie-cie dibilang berhasil banget malam ini. Gimana nih? Tanggapin banyak sekali judges yang memberikan masukan-masukan positif. Bukan masukan ya, pujian. Kalian dibilang sukses, berhasil membawakan dark side dari seorang Wizzy. Alhamdulillah ya, kita seneng banget ya. Terima kasih judges. Terima kasih juga semuanya yang ada di sini. Tapi itu kan tadi kata judges. Gimana kalau kata teman-teman yang ada di backstage melihat penampilan dari Wizard? Berhasilkah mereka menurut kalian mengeluarkan dark side dari seorang Wizzy, guys? Gimana tanggapannya? Nah, kalau menurut gue sih ini keren banget sih. Lebih dari apa ya? Bukan cuma drop musik elektronik, tapi ini whole show tuh bagus banget. Terus juga kostumnya Wizzy keren banget ya. Obi gimana Obi dari Obi? Kalau menurut gue sih chord-nya si Aydra keren ya, maksudnya ngerubah jadi ke dark itu dari lagu aslinya. Konsepnya juga dapet, keren-keren. Tuh, ternyata sama kurang lebih sama judges ya. Kalian dibilang berhasil dan konsepnya juga dapet. Gimana nanggepin tanggapan dari teman-teman tadi? Makasih ya guys, semangat buat besok. Ya, semangat sama, buat mau cerita dikit boleh? Ini si Wizzy ini sampai stres loh gara-gara koreonya. Oh, Wizzy itu ngefans banget ternyata sama seorang Agnes Monica ya? Oh iya. Oke, jadi itu alasan kenapa milih lagu ini juga? Iya, suka banget sama Agnes. Iya, sama Beyonce juga, suka banget. Dan aku cukup tegang, cukup stres juga sih belajar koreonya sampai begadang. Tapi tadi berhasil banget, keren banget. Tepuk tangan untuk Wizzy, Aydra. Terima kasih. Nah, supaya gak tegang, nih saya bacain komentar yang sudah masuk di Net Connect. Dari regina.valentri.id@xyz.com. Nah, komentarnya gini. Merinding lihat Wizard tampil sampai bulu kuduk berdiri loh. Tersihir banget sama show Wizard. Wow. Panjang ya. Sayang jadi tegang. Nah, tentunya buat kalian yang pengen mendukung Wizard supaya mereka mendapatkan posisi tertinggi malam ini, kalian yang menentukan. Jangan lupa vote mereka, caranya ketik hashtag #TheRemix_Wizard, spasi #TheRemix_CieBangBang. Malam ini, Shout akan menjadi penutup dari Big 3 The Remix. Seperti apa persiapan mereka? Kita intip ke belakang panggung. Shout Guns, mari kita berpesta. Pesta.